Kabar menghebohkan datang dari musisi Alan Walker. Ya, disc jockey kenamaan asal Norwegia ini mengejutkan siswa dan guru SMA Al-Azhar Medan. Ia terbang jauh-jauh selama 28 jam dari New York ke Medan hanya untuk menemui seorang guru musik. Tri Adinata, seorang guru musik SMA Al-Azhar yang sempat viral karena mengajarkan seni musik ke siswa melalui lagu Alan Walker. Disjoki kenamaan asal Norwegia tersebut juga menemui siswa yang diampu oleh Tri Adinata. Di dalam kelas, Tri Adinata dan siswanya memberikan pertunjukan musik dengan memainkan gitar seraya menyanyikan lagu dari Alan Walker. Tampak disc jockey dengan segudang karya tersebut menikmati pertunjukan dari Tri Adinata dan siswa Al-Azhar. Alan Walker disambut dengan hangat di lingkungan sekolah. I'm so happy and... I'm so sad. Thank you so much. I'm really grateful for the opportunity, and the one who teaches me students is very meaningful and helpful, and I'm really grateful. Banyak dari guru dan siswa mengabadikan momen keseruan tersebut melalui ponsel pribadi mereka. Tak cukup menikmati sajian musik dari Tri Adinata saja, Alan Walker juga memberikan kejutan lainnya. Ya, DJ papan atas dunia tersebut secara khusus mengundang Tri Adinata serta siswanya untuk hadir di konsernya yang akan berlangsung di Jakarta 8 Juni mendatang. Bahkan Alan Walker secara eksklusif mengajak mereka untuk melakukan kolaborasi musik di konsernya. Lalu bagaimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar.